Hai teman-teman, welcome to Rico Gaming. Kembali lagi kita melanjutkan PES 2021 Become Legend Bagus Kavi. Dan di episode hari ini kita akan memainkan dua laga pembukaan di Croki Cup menghadapi Birshot Home and Away, plus satu laga menghadapi North Zealand di lanjutan Europa League. Jadi di episode kemarin itu kita masih lumayan konsisten, hanya aja kita seri menghadapi Spurs ya, 0-0. Dan kita sementara di kelas sementara kita berada di peringkat ketiga di bawah Kortrijk dan Club Brugge. Dan oh ya, kalian juga ada yang saran, Bang, kalau Bagus Kavi capek, itu sebaiknya tuh istilahnya tuh nggak usah berkontribusi supaya nanti diganti. Ya mungkin aku setuju sih, tapi nanti kalau sudah betul-betul capek aja, jadi kalau sudah betul-betul capek parah, dan mungkin aku nggak usah terlalu banyak berkontribusi dan dihabis-habisin staminanya supaya nanti awal babak kedua langsung diganti Bagus Kavi. Semoga bisa seperti itu. Oke, nanti coba akan aku pikirkan lagi untuk hal itu. Dan langsung aja, sekarang kita akan langsung menuju ke partai perdana menghadapi Birshot, lawannya kita hadapi di babak semifinal musim lalu. Dan kali ini Ito kembali bermain di sini. Oke, kita berdua dengan Pencil dan Ito. Dari tengah cukup full team, Heinen, Torsvet, dan Rosowski. Lumayan full team nih. Oke, ya langsung aja kita menuju ke pertandingan. Semoga kita bisa melaju ke babak berikutnya, teman-teman. Jadi ini home and away, kita harus sebisa mungkin memanfaatkan laga kandang ini. Semoga jangan sampai kebobolan. Dan kita pun berjuang untuk meraih 3 trofi, treble winner. Semoga, nggak tahu ya, nanti kita lihat di akhir musim seperti apa. Sebetulnya nggak cuma treble winner sih, jadi kita berpeluang meraih 4 trofi ya. Karena di awal musim kita sudah meraih trofi itu apa namanya, Belgian Super Cup. Jadi semoga bisa, siapa tahu bisa 4 trofi dalam satu musim. Wow, kelajaran teman-teman. Tapi nggak usah bermimpi dulu. Maksudnya tuh gini, bermimpi boleh, tapi tuh nggak usah yang apa istilahnya tuh, bermimpi terlalu jauh dulu. Dan Bagus Kavi, sayang sekali tadi sebuah heading dari Bagus Kavi, tapi masih bisa ditepis. Telat passing dari, crossing dari Ito tadi berhasil diheading oleh Bagus Kavi, tapi sayang sekali. Oh, kena tiang gawang ternyata. Ya, betul sekali, kena tiang gawang. Jadi kita bermimpi boleh, tapi yang penting kita usahanya dulu. Nggak usah terlalu kita muluk-muluk dulu lah, istilahnya seperti itu. Tapi yang penting kita usaha dulu aja, berusaha keras dulu aja. Oke, fokus teman-teman kita di sini. Yuk, Munoz umpan pada Ito tadi, kembali ke Munoz, kembali ke Ito, sini Ito. Oke, Bagus Kavi, passing dulu pada Torsvet, kembalikan kepada Ito, bisa Ito. Oke, nah Ito, aduh sayang sekali kontrol dari Ito, kurang cermat tadi dari Ito. Dan kembali goal kick untuk Birshot. Oke, umpan ke depan pada Nobisi, salah passing. Oke, Torsvet kembali kepada Rosowski, Ito sekarang ke tengah pada Torsvet, Pencil, Heinen. Masih Heinen. Oke, Denore umpan pada Pencil. Bisa nggak Pencil? Umpan pada Ito. Dan kemelut. Oke, Dom umpan depan, Dom pada Eleke. Oke, bisa diamankan. Dan Munoz sekarang, Munoz, Rosowski ke tengah pada Cuesta, Lukumi maksudnya. Oke, Pencil sekarang, Heinen. Oke, Bagus Kavi umpan pada Torsvet, kembali ke Bagus Kavi, Ito yang dituju, kembali ke Bagus, maju, offside kah? Offside sayang sekali, ya offside, man. tipis. Ya, offside betul sekali, Pencil terperangkap offside tadi saat Bagus Kavi akan mengirimkan umpan. Oke, kembali masih belum bisa membahayakan gawang dari Birshot. Hanya tadi sekali peluang dari Bagus Kavi. Oke, nice. Oke, bagus. Langsung pada Bagus Kavi. Oke, Torsvet. Ah, sayang sekali terebut tadi Torsvet. Ke depan Rosowski, ke belakang dulu pada Cuesta. Cuesta passing ke kanan pada Ito. Ito, Bagus Kavi umpan pada Torsvet.
umpan ke kanan lagi-lagi pada itu. Shooting langsung dan deflection tadi dan corner sekarang. Corner pertama bagi geng. Terus di umpan yang cukup bagus tadi dari Torsfeld pada itu. Dan itu kutak-atik kembalikan kepada Torsfeld. Shooting dari Torsfeld dan berhasil di-heading tadi oleh Beck Beershot. Corner sekarang. Oke, Torsfeld akan ambil. Wah, bagus kafe lumayan ketat jaganya dan bagus kafe. Wow, sebuah heading dari bagus kafe. Berhasil membawa geng unggul atas Beershot terus sementara ini. Dan kayaknya ini goal heading pertama ya dari bagus ya selama di Belgia ya, kalau nggak salah ya. Soalnya selama di Belgia kayaknya jarang melakukan heading bagus kafe. Baru-baru ini aja mulai heading-heading kayak tadi ya, baru pertandingan ini aja sih. Blat. Passing dari Torsfeld dan berhasil di-heading oleh Bagus Kavi. Sebenarnya nggak terlalu keras juga sebenarnya headingnya, tapi lumayan ke pojok headingnya. Lihat, umpan dari Torsfeld dan langsung di-heading oleh Bagus Kavi. Wow, oke, goal heading pertama dari Bagus Kavi. 1-0, sementara ini kita unggul atas Beershot. Dan ini goal ke 5 ya, kalau nggak salah. Goal ke 5 kayak dari Bagus Kavi. Oke, Cuesta passing pada Denore. Ke depan langsung pada pensil. Masih pensil. Dan pelanggaran. Dulu sekali pelanggaran untuk bola untuk kita. Dan tadi pensil dilanggar. Ya, dulu sekali. Oke. Umpan. Bagus kafe. Masih gagal. Oke, masih bisa dikuasai. Awas. Hainan. Kembalikan. Awas, ambil Denore. Dibuang oleh Dom dan throw in untuk kita. Dan sejauh ini Bagus Kafe pun mulai menarik minat dari klub-klub lainnya, teman-teman ya. Sini dulu. Kembalikan, sini dulu. Oke, Bagus Kafe, cari teman. Oke, maju. Crossing masih gagal. Bagus Kavi umpan ke sini. Shooting langsung. Cukup keras. Ya, jadi performa yang cukup gemilang dari Bagus Kavi itu berhasil menarik minat dari para klub-klub lainnya. Sekarang ini sementara sudah ada 3 tim yang menyatakan tertarik dan sudah melayangkan tawaran, yaitu ada Augsburg, Arminia Bielefeld dan klub Cina ya, aku lupa, namanya lupa. Dan sementara ini Bagus Kafe masih menyatakan kesetiaannya kepada geng. Ayo, oke, bagus bisa diambil itu. Oke, umpan ke kiri pada Denore, langsung ke depan pada pensil, ke tengah. Oke, ke kanan pada itu sekarang, kembali. Oke, Munyo sekarang, kembali ke itu. Itu, sini. Wih. Oke, Munyos. Ke Bagus Kafe. Sini dulu. Masih gagal. Kiri. Awas. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Sorry teman-teman, tadi aku nggak nyadar, jadi ternyata itu, jadi gini, di ruanganku ini, ruangan tempat main game ini, itu di sebelahnya itu ada pompa air, dan kalian tahu kalau pompa air nyala itu gimana, aduh sorry banget, jadi masih belum bener terus, maksudnya dari kemarin-kemarin masih ada suara inilah, suara itulah, kekecilan lah, suara menggema lah, dan sekarang ini, yaitu ada pompa airnya nyala dan aku nggak nyadar. Tadi barusan aku kasih tahu Diego dan aku matikan dulu sekarang. Tapi tadi sempat sekitar beberapa menit ada pompanya nyala. Jadi ya begitulah teman-teman. Luar biasa, 85% geng memimpin penguasaan bola. Wow, luar biasa betul-betul. Tidak memberikan kesempatan sama sekali pada Beershot untuk bisa mengembangkan permainan. Tapi sayang sekali hanya satu gol, baru satu gol yang tercipta. Oke, kita lanjut babak kedua teman-teman. Harusnya kita bisa untuk memenangkan laga ini, semoga, asalkan tidak turun performanya. Tapi kita tetap bertahan, sedangkan Beershot mulai menyerang. Mereka mulai netral sekarang.
mulai naik lah pokoknya. Oke. Okay. Nice, bagus Kavi, bagus sekali. Umpan. Ngapain pakai muter-muter segala? Oke, okay, Holhauser. Broadband. Oke. Okay. Grises. Masih Grises. Masih Grises. Awas, awas. Oh, awas. Holhauser shooting dari ya, tangkap. Ayo, yuk, langsung, Bro. Kita harus kalau bisa menang lebih banyak supaya kita istilahnya itu untuk modal di leg kedua nanti. Oke, passing. Ayo, ayo, passing lagi. Bagus, 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 bagus dulu. Oke, ke tengah. Nice. Kembalikan. Bagus. Masih shooting keras tadi dari Bagus Kavi, tapi sayang sekali masih bisa diblok tadi. Oh, awas. Oke, aman. Amankan dulu ke kiper. Oke, passing pada Munoz. Munoz umpan ke kanan pada itu. Itu passing bagus itu. Oke, Bagus Kavi. Bagus Kavi. Passing dulu ke sini. Bagus Kavi. Shooting dari Bagus Kavi. Aduh, sayang banget teman-teman itu. Sebuah shooting yang cukup bagus dari Bagus Kavi. Kita lihat sangat keras. Tapi sekarang masih bisa di-save oleh kiper Birshot. Terlihat kerjasama dengan Pak Esil tadi dan shooting kaki kiri. Wow, refleks yang cukup baik tadi dari kiper Birshot. Dan corner. Akankah Bagus Kavi kembali bisa mengulangi golnya? Ayo, torset. Umpannya baik. Aduh, malah dipassing. Gimana, gimana, woi? Gak bisa. LK. Umpan ke depan LK. Tidak ada orang. Oke. Itu. Belakang itu, belakang itu. Gagal kali ini Bagus Kavi, sayang sekali. Kali ini gagal. Oke, Nubisi. Holhauser. Dibayang-bayang dua pemain. Oke, Dom sekarang. Umpan ke depan, Dom. Pada LK. Oke, nice, nice. Oke. Oke, bagus, bagus. Kembali ke belakang. Oke, Denore. Heinen. Pensil sekarang. Kembali ke belakang pada Denore. Tengah dong, tengah dong, tengah dong. Tengah, tengah. Heinen, kasih ke Heinen. Oke, masih kutak-atik di area. Oke. Pelanggaran, pelanggaran. Dan sudah memasuki menit ke-74, teman-teman. Belum ada tambahan gol di babak kedua ini. Walaupun tadi sempat Bagus Kavi ya. Mendapatkan peluang cukup berbahaya tadi. Oke, free kick sekarang. Umpan. Gagal di heading tadi. LK. Lululul, kepleset. Hujan? Enggak hujan kan kayaknya? Oke, Grises. Umpan ke depan Grises kepada LK maksudnya. Awas, awas. Oke, nice, nice. Rusovski. Itu ke tengah-tengah dulu. Oke, okay, nice. Torsvet, Bagus Kavi. Wey. Bagus Kavi, Bagus Kavi. Dan gagal. Gagal sayang sekali Bagus Kavi gagal dan kesalahan Bagus Kavi. Lagi-lagi masih bisa di-save shooting dari Bagus Kavi. Passing-nya gagal tadi passingnya sayang sekali dan umpan ke depan langsung pada LK. Awas, oke okay, bisa diamankan. Lukumi sekarang tersisa kurang lebih 5 menit lagi. Oke, okay, pensil. Pensil umpan pada Bagus Kavi. Masih Bagus Kavi. Awas, awas. Wey. Wey, sit. Kok enggak pelanggaran? Oke, okay, Nubisi sekarang hati-hati, hati-hati jangan sampai kebobolan. Dibayar dua pemain Nobisi, tiga pemain. Oke okay. Oke okay, bisa direbut dan kembali ke kiper dulu. Tersisa injuritan, tidak ada injuritan. Dan sudah kita menang 1-0 teman-teman. Oke okay, selesai dan kita menang berkat gol tunggal dari Bagus Kavi di awal babak pertama tadi. Dan ya semoga ini bisa menjadi modal cukup berharga. Walaupun menurutku masih cukup berbahaya juga di leg kedua nanti. Birshot masih bisa membalikan keadaan. Apalagi mereka main kandang bakalannya. Oke okay, kita lihat teman-teman. Penguasaan bola sedikit menurun, tapi kita tetap masih menguasai pertandingan dengan 72% dengan ada 7 kali shot dan 5 on target. Dan Bagus Kavi
ya pastinya man of the match, dan dia pun juga beberapa kali membahayakan Taleb. Luar biasa nih, 5 kali shot teman-teman dari Bagus Kavi dan 4 yang on target. Bagus Kavi betul-betul menjadi mimpi buruk bagi Birshot, tapi beruntung kiper mereka tampil bagus juga. Ada 4 save dari shooting Bagus Kavi. Oke, mantap Bagus Kavi, dan touchesnya 30 teman-teman. Wow, luar biasa. Touchesnya sangat banyak dari Bagus Kavi. Ada 1 kali intercept juga, dan passingnya juga cukup akurat dari Bagus Kavi. Oke, next teman-teman, kita akan menuju ke laga kedua kembali. Harus berhadapan dengan Birshot. Dan ini hasil yang lain teman-teman. Standard Liga menang, kemudian Anderlecht kalah dari Oostende di kandang sendiri. Kemungkinan peluang mereka akan cukup berat. Dan Club Brugge menang besar 4-0 atas Sint-Truiden. Dan Gent seri dengan Aurel Axel Muskron. Oke, dan kita lihat kita satu bagan dengan Standard Liga dan Gent. Wow, kita satu bagan dengan Gent juga teman-teman. Oke lah. Ya, langsung aja kita akan langsung kembali menghadapi Birshot lagi. Dan kita lihat sudah 10 penampilan dari Bagus Kavi dan 5 gol sudah dicetak Bagus Kavi bagi geng untuk musim ini. Dan curling lagi itu ya, low pass dan ball control dan defensive awareness. Oke lah. Posisi, oh iya, posisi itu juga kalian ada yang bilang kayaknya nggak cocok buat sayap, buat AM ya. Soalnya Bagus Kavi lebih ke wing. Nah, gimana dong? Aku agak bingung teman-teman. Soalnya tuh ya kembali kayak yang aku sebutin kemarin. Jadi sebetulnya itu untuk posisi itu tuh menurutku kalau AM itu susahnya, kalau sayap itu susahnya itu. Jadi kayak bagus sekali betul di sayap kayak menempati posisinya itu atau menempati posisinya pensil gitu. Jadi kayak nggak selalu menyerang di sisi itu gitu dulu. Kita harus, soalnya aku pernah pengalaman dulu waktu series Egi. Egi pernah dipasang sebagai sayap kanan waktu di Juventus dan ujung-ujungnya aku malah ke tengah-tengah terus, jadi ujung-ujungnya aku malah ke gelandang serang, jadi kayak meninggalkan posisiku gitu. Atau mungkin apa jangan dulu deh ya menurutku ya. Coba nanti dulu deh, mungkin lebih baik apa enggak kita mengembangkan ini dulu aja. Jadi soalnya masih bingung sih, kalian ada yang bilang bang latih posisi, ada yang bilang ke AM, ada yang bilang ke sayap. Coba nanti dulu deh menurutku, aku ambil keputusan itu dulu aja, nanti dulu aja. Yang penting kita fokus mengembangkan ability Bagus Kavi dulu, supaya Bagus Kavi itu paling enggak tuh mulai banyak yang kuning dulu lah menurutku. Itu dulu yang fokus utama yang harus dilakukan dulu. Baru nanti setelah itu tercapai, baru kita mulai memikirkan untuk posisi lain. Soalnya menurutku percuma juga kita berada di posisi lain kalau ability-nya itu juga kurang mumpuni gitu menurutku ya. Oke lah, kita lihat Bagus Kavi. Wah, agak capek dikit, tapi agak turun formnya ya. Kali ini kita berduet dengan Bung Unda dan kembali pensil. Dan di tengah, Torsted digantikan oleh Toma. Ya. Oke, teman-teman. Yuk, langsung aja kita menuju ke leg kedua. Oke, ini dia. Wow, ini kadang dari Birshot, teman-teman. Oke, kita harus kembali bertemu lagi dengan Birshot. Setelah musim lalu tuh mereka luar biasa cukup sensasional, walaupun di liga mereka betul-betul terpuruk berada di juru kunci Birshot, tapi di liga mereka di Croki Cup mereka sampai ke babak semifinal dan cukup menyulitkan karena waktu itu mereka sempat menahan imbang kita 1-1. Dan musim ini belum terlihat mereka seperti apa. Sedangkan kita lumayan menurutku untuk geng sendiri ada peningkatan. Bagus Kavi pun juga langsung on fire dari awal. Oke, kita langsung mulai teman-teman. Birshot menghadapi geng di leg kedua. Oke, umpan depan pada LG. No BC, umpan pada Sanusi. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman. Jadi, kalau bisa kita harus menang dulu. Unggul, maksudnya mencetak gol dulu. Untuk mengamankan dulu. Karena kalau kita mencetak gol, mereka butuh 3 gol. Mereka butuh 3-1 kalau kita mencetak gol di sini. Oke, nice. Oke, bagus. Amankan dulu, oke. Umpan ke kiri. Ayo, masih kutak-atik di belakang. Dan menyerang, kita juga menyerang teman-teman. Mereka menyerang, kita juga menyerang. Bagus Kavi ngapain sampai sini, aku nggak nyadar teman-teman. Kembali pada Bung Unda. Umpan udah Bagus Kavi, bisa bagus, oke nice. Sayang sekali gagal, masih bisa dikuasai oleh Bagus. Bagus Kavi, kesini. Nice shooting. Oh, itu dia. Tapi apakah asis dari Bagus Kavi? Tapi deflection sih. Toma. Aku enggak tahu nih, asisnya Bagus Kavi enggak ya? Tapi deflection sih. Kayaknya iya sih. Dihitung asisnya Bagus Kavi. Karena harusnya enggak ya, karena ya betul. Ini dihitung asisnya Bagus Kavi.
deflection tapi sempat deflection memang, tapi tadi luar biasa effort dari bagus kami dari sisi kanan, sempat terebut tadi tapi masih bisa mempertahankan bola dan sekaligus mengecoh seorang pemain dan berikan umpan kepada Toma dan langsung shooting walaupun deflection sehingga merubah arah bola. Oke, sudah tercapai, kita unggul 0-1 di menit ke-12 sehingga pastinya ini akan menambah beban bagi Birshot. Mereka harus menang dengan keunggulan 3-1 di sini jika mereka ingin lolos. Dan itu pastinya tidak mudah untuk bisa menjebol gawang kita 3 kali. Walaupun mereka main kandang memang. Oke, Bung Unda tadi. Apa ya? Oke, pelanggaran tadi. Ini tuh hujan kayaknya teman-teman. Iya, hujan gerimis-gerimis ya, hujan gerimis. Oke, Raditz, umpan ke depan pada LK yang dituju. Oke, nice. Kepada Pensil lumayan sering tampil reguler ya. Aku gak tahu kenapa ya, Pensil, tapi mainnya memang lumayan juga sih. Tapi Pensil itu lumayan dipercaya untuk musim ini. Bahkan bisa dibilang tuh mulai menggeser posisi dari Bung Unda. Padahal bisa dibilang harusnya Bung Unda pun juga gak jelek sih Bung Unda. Salam tadi. Dan oke, pelanggaran ya, bagus kafe dilanggar tadi. Bung Unda sih nggak terlalu jelek menurutku, performanya juga lumayan. Tapi tuh entah kenapa musim ini lebih Pensil yang bermain di sisi kiri. Bahkan itu pun juga mendapatkan saingan dari Nigrin sekarang di sisi kanan ya. Oke, free kick sekarang. Oke, umpan depan. Tidak cermat tadi passingnya. Oke, kembali ke belakang. Ayo Lukumi, ambil Lukumi. Kembali dulu ke kiper. Oke, pelan-pelan dulu, santai karena kita sudah unggul di atas angin sekarang kita. Ke tengah pada Toma. Kembali ke Lukumi. Kembali ke Cuesta. Umpan. Kembali lagi, masih cukup santai dan masih bermain-main posisi ball di sekitar area pertahanan sendiri. Awas, hampir rasa tadi Nubisi, LK. Oke, Kwan Zambi. Umpan pada LK, hati-hati. Shooting, masih cukup melebar tadi shootingnya. Dan hanya menghasilkan goal kick bagi geng. Dan untuk pertandingan kali ini, mereka lumayan ya. Birshot nggak terlalu yang betul-betul tertinggal jauh. Sangat berbeda dari waktu di leg pertama. Kalau di leg pertama kan mereka memang betul-betul dikurung di area pertahanan mereka sendiri. Oke, goal kick. Passing pada Cuesta. Umpan. Kembali lagi pada Cuesta. Dan kita bermain cukup santai, teman-teman. Kita lihat tuh. Tidak terlalu, tidak terlalu banyak effort. Oke, nice. Ayo. Sayang sekali, tapi bolanya berhasil direbut dan justru memantul mengenai kaki dari Bung Unda. Oke, Forkowski dan bisa direbut Hainan. Masih Hainan, kembali dulu ke belakang. Kita lihat begitu santai para pemain geng memainkan bola, tidak terburu-buru dalam melakukan serangan. Oke, kembali dong, Bung Unda. Oke, kembali ke Bagus. Kesini dulu, kembali ke Bagus Kavi. Kembali lagi. Oke, kembali ke Bung Unda. Bung Unda, bisa nggak Bung Unda? Belakang dulu, oke. Sini, tengah. Kembali ke Bung Unda. Crossing langsung. Bagus Kavi maksudnya tadi. Oke, masih bisa kuat, kita kuasai. Sit. Pelanggaran, sit. Jelas. Kuning, sit. Dari belakang. Kuning. Bahaya itu, tackle yang cukup berbahaya menurutku. Kita lihat. Bagus Kavi tadi tackle dari belakang. Oke. Dan di luar ya, tepat di luar. Oke, free kick. Saya bukan Bagus Kavi yang ambil. Ayo free kick ke Bagus. Wih, sayang sekali. Masih membentur mistar gawang. Kwan Zambi kembali ke belakang pada Forkowski. Ke tengah pada Holauser. Franz. Oke, Prichenko. Ke kanan pada Halamia. Ke depan pada LK. Oke, nice. Sanusi sekarang. Masih Sanusi. Ke kanan pada Halamia.
Oke, Halemia, Mas Halemia, aku tak bola. Halemia, rebu dong. Mas Halemia dan Holhauser bisa diblok tadi dan selesai babak pertama. Kita sementara unggul 1-0 melalui gol dari Toma. Hasil asis dari Bagus Kavi tadi. Nah, dan hampir hasil tadi ya di sekitar akhir itu kurang cepat dikit kalau Bagus Kavi langsung mengeluarkan shooting, mungkin siapa tahu bisa berbuah menjadi gol. Tapi sayang sekali terlalu lama tadi dan untuk posisi bola kita kembali unggul tapi nggak terlalu jauh seperti di waktu di leg pertama. Dan untuk dari peluang juga cukup berimbang. Jadi body shot pun juga cukup bisa mengimbangi, cuma memang tadi mereka kurang beruntung ya karena golnya ada deflection ya, sehingga pastinya itu merubah arah bola sehingga kipernya pastinya mati langkah, sehingga itu bisa bilang ya gol keberuntungan juga dari geng. Oke, Bung Unda, Bagus Kavi, sini dulu dong, terlalu rame. Kiri ya, kiri lagi. Oke, nice, tengah bagus. Aduh, sayang sekali kalah body tadi, terlalu susah waktu di body langsung Bagus Kavi mundur banget gitu. Oke. Umpan pada Drosovski. Kembali ke Toma. Heinen sekarang. Pensil. Bagus Kavi. Kesini dulu, kembali ke Pensil. Oke. Heinen. Kembali ke Pensil. Ntar Pensil. Masih Pensil. Bagus Kavi. Dan pelanggaran, lagi-lagi pelanggaran. Oke, kembali free kick untuk geng dan masih peringatan diberikan wasit pada para pemain Birshot. Belum ada kartu yang keluar. Dan sementara ini geng masih unggul dengan agregat 0-2 atas Birshot. Dan kita diambang lolos ke babak perempat final sepertinya. Oke, free kick sekarang, kembali free kick. Ayo, free kicknya bagus. Wah, masih membentur pagar betis. Bagus Kavi. Nice! Ah, sayang sekali Bung Unda. Passing yang bagus tadi dan onside, tapi sayang sekali. Terlihat. Wow. Lepas tuh Bung Unda, tapi sayang sekali masih melebar shootingnya. Lagi-lagi masih gagal dari geng. Dan mereka sudah all out attack, teman-teman. Wow, mantap. Semoga itu bisa semakin membuat pertahanan mereka semakin kocar-kacir. Maju dong. Bagus Kavi. Oke, kembali Bung Unda. Ke Bung Unda lagi. Kembali dulu ke Toma. Sana, ya, nice. Pensil. Oke, nice, pensil. Bagus Kavi. Kembali ke pensil. Wow, tackle yang cukup bersih tadi. Tapi sayang sekali passingnya gagal. Awas. Bagus, kesini dulu. Pensil, kosong pensil. Tengah-tengah, wih. Bersih. Oke. Awas. Yuk, Bagus Kavi. Shooting dari Bagus Kavi, terlalu pelan kali ini. Shootingnya terlalu pelan dari Bagus. Oke, dan mereka bermain sangat cepat, agresif. Tapi menurutku sudah terlambat sih. Hanya tersisa 19. Wow, umpannya bagus pada pensil. Dan hampir saja terjadi gol bunuh diri dari mereka. Terlalu terburu-buru mereka bermainnya. Oke, elegan digantikan oleh Suzuki. Ayo. Umpan dong yang baik. Ditinju tadi. Awas. Oke, serangan dari mereka. No BC sekarang. Suzuki, Raditz, umpan ke kanan pada Halemia. Ayo mundur, kembali. Serangan balik dari mereka. Masih Halemia. Pelanggaran, betul sekali pelanggaran. Dan langsung main cepat Suzuki sekarang. Awas. Oke, Kwan Zambi, umpan. Bisa dihentikan. Bagus Kavi sekarang. Oke, Bagus Kavi mengawali serangan balik. Nice, ayo, Bung Unda. Oh, kenapa ke situ? Ayo, pelan. Terlalu melebar di passingnya.
Nice. Shooting. Habisin. Ya. Dua assist dari Bagus Kavi. Luar biasa kerja sementara Bongunda dengan Bagus Kavi kali ini berbuah menjadi gol. Dan 0-2 sekaligus dipastikan membuyarkan, menghentikan mimpi Birshot untuk melaju ke babak berikutnya. Dan dua assist dari Bagus Kavi. Luar biasa. Kembali performa yang cukup gemilang dari Bagus Kavi. Walaupun tidak mencetak gol, tapi menjadi kreator dua gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Kita lihat passing pada Bongunda. Bongunda berikan pada Bagus Kavi. Dan Bagus Kavi kembalikan. Bongunda lepas. Dan ya, finishing yang cukup tenang juga dari Bongunda. Oke, dan Onuachu dimasukkan menggantikan Pensil. Dan Denore masuk menggantikan Munyos. Tersisa kurang lebih beberapa menit lagi. Oke, France dan Bagus Kavi sudah habis staminanya. Awas, awas. Oke, Denore sekarang. Denore, ambil dong Denore. Oke, nice. Mereka masih all out attack dan kita juga masih attack, teman-teman. Oke, ke sini. Kembali ke Bagus. Nice, ayo. Ya. Awas, awas. Aduh, sayang sekali. Umpan ke depan. 2 menit lagi kurang lebih. Ya, oke, bagus. Tengah. Bagus Kavi dong. Oke. Maju. Bungunda, ayo Bungunda, ambil Bungunda. Ambil Bungunda. Ah, gagal. Terlalu rame. Terlalu rame tadi. Masih ada waktu 2 menit. Itu lo kok mundur? Kok mundur? Kenapa kamu mundur? Terakhir. Bagus Kavi. Wih. Oke, selesai teman. Wah, sayang tadi. Aku sekarang sudah melihat dia tuh di sini, di kotak penalti. Tapi terus dia mundur. Itu sudah rencana aku pasti. Kalau dia tetap bertahan di situ, mungkin bisa dapat bola dan cukup berbahaya. Bisa hat-trick assist mungkin Bagus Kavi. Sayang sekali. Oke, kita menang 0-2 atas Birshot. Sekaligus kita dipastikan melaju ke babak perempat final dengan agregat 0-3. Dan man of the match-nya siapa? Kita lihat. Penguasaan bola masih sama dan kita juga unggul dari segi peluang 7 kali shot, 5 on target dari geng. Dan Bungunda yang menjadi man of the match dan Bagus Kavi pun sama nilainya 7,5. Dan sebentar Bagus Kavi. Wow, 2 kali shot dan 2 assist. Kemudian touchnya lumayan banyak lagi, 27 touches dari Bagus Kavi, luar biasa. Semakin on fire Bagus Kavi, semoga dengan performa seperti ini itu semakin bisa mengundang minat dari para tim-tim lainnya. Oke, Club Brugge, wow, luar biasa. Kejutan terjadi di sini. Club Brugge yang menang 4-0 di leg pertama harus bersusah payah. Hampir saja mereka digagalkan. Lihat, 4-3, kalah 0-3 di leg kedua. Kemudian Kortres lolos. Anderlecht, sayang sekali harus tersingkir di awal. Antwerp juga harus tersingkir. Kemudian KC Eupen menang adu penalti. Dan Gen kalah, teman-teman. Melalui agregat gol tandang. Oke, dan Mechelen kalah adu penalti dari Standard Liga. Oke, nice. Lihat, sementara ini kita akan menghadapi KC Eupen nanti di babak perempat final ya. Oke. Dan Gen tersingkir, kejutan terjadi di situ. Dan Bagus Kavi overall naik jadi 72 ya dari kemarin ya. Dan 4 assist karena dari Bagus Kavi dari 11 penampilan. Oke, nice. Ya. Oke, masih belum ada perubahan teman-teman. Jadi langsung kita lanjut aja. Di laga terakhir di episode hari ini, kita akan menghadapi North Zealand, wakil dari Norwegia. Dan berita sebentar, Bagus Kavi kembali main seperti biasa. Dan yuk langsung aja kita menuju ke laga menghadapi North Zealand. Di Europa League sementaranya kita juga bermain bagus ya. Jadi kita juga lumayan peringkat kedua ya di bawah Spurs ya. Dan katanya kalian Spurs ada Bagas Kavi, aku coba lihat deh ya. Aku penasaran teman-teman, aku mau lihat sebentar untuk Spurs. Betulkah ada Bagas Kavi di Spurs? Sebentar, aku penasaran teman-teman. Wolves logo gue agak ganti ya. Ada Spurs. Oh iya loh, Bagas Kavi teman-teman. Wow. Coba aku lihat ya sebentar ya, Bagas Kavi. Wow. Overall aku 117. Wih. Tapi wajahnya kayak gini ya. Ntar. Kayak dulu aku buat kayak gini ya Bagas Kavi ya. Aku lupa teman-teman. Loh, kok umurnya 26? Loh, Bagas Kavi siapa ya ini ya? Kok umurnya 26? Aneh. Ntar. Ini Bagas Kavi siapa ya? Kok bisa ada Bagas Kavi? Kok agak aneh sih ya? Agak aneh ini Bagas Kavi-nya. Kayaknya bukan buatanku deh.
kayaknya bukan buatanku. Soalnya kalau buatanku kayak nggak gini deh gitu tuh. Nggak gini kayaknya. Nggak mungkin usianya 26 dan lihat posisinya juga. Posisinya bisa center-center juga atau bisa DM, bisa center kayak nggak deh. Nanti coba aku cek ya di luar ya tentunya. Di luar ini kayak agak ngaco yang ini sih. Entah dari mana nih. Ya udahlah. Oke, yuk langsung kita menuju ke laga selanjutnya teman-teman menghadapi North Zealand. Kita lihat sebentar, bagus kafe netral dan stamina masih oke sih ya. Dan kali ini Ito Bongunda, trisula klasik dari geng Ito Bongunda dan bagus kafe. Dan di tengah tanpa Torsvet, masih tanpa Torsvet. Dan di belakang cukup full team. Oke, langsung aja teman-teman, langsung kita menuju ke laga selanjutnya menghadapi North Zealand. Oke, kita main kandang teman-teman menghadapi North Zealand di match di ketiga Europa League. Oke, ini dia. Dan ini sebisa mungkin laga yang harus kita menangkan, karena kembali lagi untuk bisa lolos kita harus bisa memakai laga menghadapi North Zealand. Dan satunya siapa ya, aku lupa. Soalnya kalau bisa bilang tim yang cukup seimbang ya ini North Zealand, dan satunya itu siapa? Young Boys. Dua laga itu tuh bisa bilang cukup berimbang kekuatannya dengan geng. Jadi laga yang secara jelas keras tuh bisa kita menangkan, sedangkan laga menghadapi Spurs itu cukup berat pastinya. Oke, ini dia. Saat ini geng juga dalam performa yang cukup stabil, cukup konsisten di tiga kompetisi berbeda, di Europa League, di Crocky Cup, dan di Liga masih cukup stabil. Semoga ini bisa terus dipertahankan sampai akhir musim nanti. Siapa tahu kita bisa meraih banyak gelar juara, semoga ya. Oke, kita lihat ini formasi dari geng. Cukup full team kali ini, betul-betul full team. Dan formasi klasik kecuali Toma ya. Toma menggantikan Torsvet. Selebihnya cukup full team. Oke lah, segera dimulai teman-teman babak pertama. Dan ini formasi dari North Zealand. Aku ada yang kenal gak ya? Gak ada yang kenal kayak teman-teman. Gak ada yang kenal. Itu Juru? Juan Juru? Bukan ya? Di bangun cadangan ada Juru tadi, nama Juru. Apakah Juan Jurunya Arsenal, mantannya Arsenal? Gak tahu juga sih. Yaudah, langsung aja teman-teman. Kita mulai match ketiga Europa League. Geng menghadapi North Zealand. Bagus kafe, kick off. Oke. Lukumi. Umpan. Pada Rosowski. Ya, masih Rosowski. Bagus kafe. Kembalikan ke Rosowski. Ito sekarang. Masih Ito. Ke belakang dulu pada Rosowski. Offside. Dan pelanggaran. Oke, lumayan dekat nih jaraknya dengan gawang. Dan angle-nya ya bisa dibilang enak, bisa dibilang enggak. Karena agak ke samping dikit. Gini ya, Ito tadi. Bagus kafe tadi agak offside memang. Posisinya agak offside sehingga kesulitan untuk memberikan passing pada Bagusan. Agak sulit memang angle-nya sih ya. Semoga bisa. Oh, panah passing. Shooting dan corner. Shooting tadi dari Bungunda. Corner. Dari awal geng langsung menekan pertahanan dari North Zealand. Dan bisa diblok tadi sini dari Bungunda. Corner sekarang bagi geng. Oke, siapa yang ambil? Itu kayaknya. Umpan. Bagus kafe. Hampir aja tadi. Oke. Nice, nggak offset. Dan asis lagi dari Bagus Kavi. Asis kelima dari Bagus Kavi. Tidak offset tadi, luar biasa passing yang sangat-sangat akurat dari Bagus Kavi. Munyos mencetak gol pertamanya bagi geng di musim ini. Dan lagi-lagi Bagus Kavi sang kreator. Kalau memang Bagus Kavi seperti ini, ya mungkin bisa dicoba sih IMF tuh. Kalau aku kok gitu ya, misalnya gini-gini tuh. Memang mungkin di relief seperti itu, tapi itu kesulitannya tuh kayak yang sudah aku sebutkan tadi. Tidak setiap kali itu kita menyerang melalui ke kanan di kanan, kiri di kiri, seperti itu loh. Dan aku pernah pengalaman soalnya, waktu di Become Legend 2020, Egy, series Egy itu, yaitu Egy di Juventus dimainkan di sayap kanan. Betul-betul dimainkan di sayap kanan, aku nggak tahu kenapa. Oh, soalnya nganu, posisi Egy kan sebagai gelandang serang, sedangkan waktu itu Juventus memakai formasi 4-4-2 flat tanpa gelandang serang gitu. Jadi otomatis Egy dimainkan di kanan, sayap kanan. Dan pada kenyataannya di lapangan itu aku lebih cenderung ke kanan gitu loh. Enggak
Sorry, lebih cenderung ke tengah. Jadi aku posisi kanan malah kosong. Oke, bagus sekali. Sehingga itu malah jadi kayak kadang-kadang tuh kosong gitu loh, benar-benar murni kosong di sisi kanan. Oke, bagus Kavi. Gagal melewati lawan tadi, sayang sekali. Nice, bagus Kavi. Oke, bisa kembali merecover bola. Salah. Oke, bisa. Oh, bisa. Aku kira keluar. Loh, kali ini keluar. Keluar beneran kali ini. Oke, throw-in sekarang untuk North Zealand. Sadik. Hampir sudah direbut oleh Bagus Kavi. Christensen. Anderson ke belakang kepada Hansen. Kembali ke Hansen. Christensen kembali ke Hansen. Namanya Sen semua. Oke, Amon. Oke, Messick sekarang. Sadik. Itu Messi kalau berasal dari Kroasia jadi Messick. Dan dibuang tadi bolanya oleh Lukumi sepertinya. Throw-in sekarang untuk North Zealand. Sadik pasti pada Francis. Riemann kembali ke Sadik. Francis. Masih Francis. Kutak-atik bola umpan pada Sadik ke tengah pada Riemann. Terlalu mundur bagus kali kayak agak masuk dikit Francis. Anderson. Oke, bisa digagalkan tadi. Dan ayo Bung Unda. Bagus Kavi dong. Nice. Teman dong, teman. Cari teman. Masih bagus Kavi. Menyisir melalui sisi kiri. Masih bagus. Oke. Crossing. Bagus. Gagal tadi. Oke, Atanga sekarang. Atanga passing ke belakang pada Messick. Masih Messi kumpar pada Sadik. Oke, Atanga. Masih Atanga. Sadik sekarang. Dan setelah gol pertama dari geng tadi, itu permainan North Zealand malah sedikit berkembang ya menurutku. Jadi mereka malah mulai mengambil alih permainan setelah gol tadi. Jadi kita harus hati-hati pastinya. Jangan sampai turun performanya. Dan umpan kemana? Salah passing tadi. Oke, Sadik. Kembali mereka menyerang melalui sisi kanan. Sadik berikan kepada Francis. Bisa diambil oleh Thomas. Oke, nice. Bung Unda. Gagal. Terlalu lama bagus kali ya. Jadi langsung ya. Itu kembali ke belakang dulu. Rosowski. Oke, Heinen sekarang. Umpan jauh ke kiri pada Bung Unda. Crossing. Itu bisa ditepis tadi, ditip tadi bolanya oleh kiper North Zealand. Terlihat crossing dari Bung Unda tadi berhasil di diving header oleh Ito. Wow, oke. Okay. Corner, kembali corner. Oke, okay, Ito kembali akan ambil. Umpan. Bagus Kavi, masih gagal. Awas. Bagus Kavi. Ya, shooting langsung dan kembali corner. Cukup padat di area sekitaran kotak penalti dari North Zealand. Terlalu tadi cukup sulit untuk bisa mencari celah. Tapi Bagus Kavi masih bisa melakukan passing walaupun dikerumuni oleh para pemain dari North Zealand. Sekitaran ada 4 pemain yang mengerumuni Bagus Kavi tadi. Oke, kembali corner untuk kesekian kalinya. Wah, susah banget mencari ruang. Dan aduh, Bung Unda sayang sekali teman-teman. Sayang sekali dari Bung Unda tadi masih gagal. Oke, dan selesai sepertinya. Menjadi akhir dari babak pertama. Dan ya, betul sekali selesai. Dan kita sementara unggul 1-0 atas North Zealand. Oke, gol disita oleh Munoz tadi. Kembali hasil asis dari Bagus Kavi. Dan cukup berimbang untuk penguasaan bola. Cuma dari peluang mereka belum bisa mengimbangi permainan kita. Tapi mereka belum bisa mendapatkan peluang di babak pertama. Tapi menurutku pastinya mereka akan berbuat sesuatu di babak kedua. Mereka akan berusaha untuk lebih tampil menyerang pastinya. Oke, kita bertahan ya. Karena memang kita sudah menang. Tipikal strateginya pelatih kita, kalau sudah menang lebih sering bertahan.
Oke, okay, Amon sekarang. Anderson. Oke, okay, nice. Rusovski. Bagus Kavi. Gungunda. Umpan pada Ito. Ah, passing ke belakang dulu. Arteaga. Munoz. Bagus Kavi. Umpan dulu ke sini. Oke, okay, bagus Kavi. Sini dulu, terlalu rame. Bagus, aduh terlalu lama tadi, sayang sekali, Christensen. Oke, masih Christensen, kembali ke belakang pada Riemann. Hansen. Umpan pada Anderson, kembalikan ke Hansen. Umpan ke depan, pada Atanga yang dituju. Oke, nice, aman. Oke. Cuesta. Heinen. Umpan. Bagus sekali dong, Bung Udah. Oke. Okay. Aduh, saya sekali gagal tadi. Kreatif dari Bagus Kavi. Francis. Hansen. Dan hampir kesalahan tadi. Tapi saya sekali masih bisa dikuasai oleh mereka. Messik. Umpan pada Sadik. Kembali ke belakang pada Messik. Mereka mulai mencoba untuk memancing para pemain kita untuk keluar, sehingga untuk menimbulkan celah di area pertahanan kita. Oke, Arteaga. Bungunda, kembali ke Arteaga, kembali ke Bungunda, tengah dulu, sini, bagus dulu. Bagus Kavi aja. Oke, kesini dulu. Rosowski, oke, kembali ke Toma. Munoz sekarang. Itu crossing aja, itu balik ke belakang. Eh, crossing dong. Bagus Kavi. Masih gagal tadi shootingnya dari Bagus Kavi, masih melebar kali ini, sayang sekali. Masih belum beruntung Bagus Kavi. Kalau tadi passing dari siapa itu ya nomor? Waduh, tipis sih. Siapa ya? Aku lupa nomor 2. Nigren, udah masuk belum ya? Gak tahu, lupa tuh. Oke, masih gagal Bagus Kavi. Tapi di luar itu, walaupun belum cetak gol lagi, Bagus Kavi sudah 2 pertandingan beruntun. Bagus Kavi tidak mencetak gol, tapi menyumbangkan 2 kali asis ya, 3 asis bahkan. Oke, Riemann, Francis. Kesalahan tadi terlalu terburu-buru, Bagus Kavi sekarang. Oke, kembali ke Bagus, sini dulu. Kembali ke Bagus. Oke, passing ke sini. Kembali ke Bagus Kavi. Shooting dari Bagus Kavi. Dan terlalu memaksakan diri memang. Walaupun on target, tapi terlalu memaksakan diri. Messik. Dan sudah capek. Bagus Kavi sudah teramat sangat capek. Lumayan tuh, sudah merah. Amankan dulu. Oke. Bungunda. Ah, gagal, sayang sekali. Sadik sekarang. Oke, masih Sadik. Agak istirahat dulu aja, Bagus Kavi. Francis. Atanga. Umpan pada Sadik. Umpan. Buang. Oke, nice. Awas. Francis kosong dan... 1-1 tuh, kita lihat. Kita menguasai pertandingan. Peluang juga sangat banyak, tapi satu serangan dari mereka langsung membuat hasil imbang dengan waktu yang sudah tidak banyak lagi. Oke. Kita harus kebobolan di sini, teman-teman. Oke, kita kebobolan oleh North Zealand di menit ke-84. Hanya tersisa kurang lebih 5 menit lagi. Terlihat kesalahan tadi, kelengahan di lini belakang kita. Dan terlihat kesalahan dari Bungunda, tidak langsung membuang bola, tapi lebih agak santai mainnya, dan Sadik ditarik keluar. Digantikan oleh Lykkegaard. Mampukah geng kembali unggul di sini dengan waktu yang sudah tidak banyak lagi? Oke, Bagus Kavi. Loh, kok dilepas loh, Sofi? Ayo dong, cepetan. Heinen. Aduh, salah aku. Salah. Ayo dong, 2 menit lagi. Oke, kita mulai sedikit menyerang, mulai netral sekarang.
Bagus Kavi dong. Oke, bagus Kavi. Bungunda. Gak bisa, gak bisa. Tengah, tengah, tengah. Bungunda. Dan corner, corner. Ini peluang terakhir sepertinya, teman. Peluang terakhir bagi kita, bagi geng, mampukah kita berhasil unggul di sini? Passing pendek ya. Yuk. Sini, sini. Ah, sayang sekali gagal, teman-teman. Ya, 1-1 sayang sekali, padahal kita bisa dibilang menurutku kita tuh unggul sampai 86 menit. Tapi kembali lagi kadang seperti inilah sepak bola, teman-teman. Jadi tidak menjamin segalanya, walaupun kita 85 menit itu kita unggul. Kita lihat tuh, 7 kali shot, 5 on target selama 85 menit, tapi di 5 menit terakhir, di menit ke-85, satu shot dari mereka, shooting pertama, peluang pertama dari North Zealand langsung membuahkan gol, dan inilah mereka berhasil membawa pulang 1 poin dari markas kita. Sayang sekali. Dan bagus sekali kita lihat tuh, sebetulnya itu para pemain kita tampil cukup luar biasa menurutku. Kita lihat cukup bagus, di lini depan tuh cukup bagus, cuma memang mungkin ya kembali lagi agak kurang beruntung di depan gawang. Plus kiper mereka juga lumayan bagus. Bagus Kavi itu setengah kembali bermain baik. Dan terlihat touchnya banyak lagi ya, 28. Betul-betul lumayan bisa menjadi poros permainan Bagus Kavi. Dan passingnya juga sangat-sangat akurat, 19 kali passing dan semuanya sukses, semuanya akurat. 3 kali shot dari Bagus Kavi dan 1 on target, dan lagi-lagi assist dari Bagus Kavi. Ya udahlah, kita harus tertahan dari North Zealand, teman-teman. Dan terlihat hasil yang lainnya, Tottenham juga ditahan imbang ternyata oleh Young Boys. Kejutan juga terjadi sehingga poin masih tetap sama, belum berubah. AZ imbang 1-1 dengan Lyon. Kemudian Club Brugge seri juga dengan Sion. Leipzig kalah 4-0 dari Slavia Praha. Kemudian Milan menang 3-0. Valencia menang juga. Istanbul Basaksehir juga menang. Roma seri dari Famalicão. Sevilla kalah secara mengejutkan dari Udinese 1-0. Kemudian Arsenal juga kejutan terjadi, ditarik oleh Antwerp 1-1. Feyenoord menang. Everton seri dengan Anderlecht. Kemudian apalagi? Atlet, wow. Di San Mames, Athletic Bilbao kalah 0-4 dari Hibernian. Wow. Ya. Dan informasi teman-teman masih tetap sama, belum berubah. Kita masih di peringkat kedua dengan poin sama dengan Tottenham, karena mereka juga ditahan imbang secara maksudkan, padahal secara kualitas mereka jauh di atas Young Boys. Harusnya mereka bisa memenangkan laga ini, tapi entah kenapa mereka juga gagal menang di sini. Dan ini dia dari Bagus Kavi. Sekarang ini sudah imbang antara gol dan assist, sama-sama mengoleksi 5 gol 5 assist dari 12 kali penampilan, dan average ratingnya 7,2 dari Bagus Kavi. Dan low pass sudah naik menjadi 71. Sebentar lagi mungkin akan menyusul ball control dan defensif ya. Oke lah. Oke, kita lihat next episode kita akan menghadapi siapa, teman-teman, di Lusa. Sint-Truiden. Oke, kita akan menghadapi Sint-Truiden. Oh, Leuven dan Beerschot lagi di liga. Oke, Bagus Kavi main kah? Main. Dan aku lihat sebentar untuk Liga Belgia top skornya gimana. Tapi kayak belum Bagus Kavi sih ya. Ya, Bagus Kavi masih di 3 gol, sedangkan peringkat satunya ada Suzuki dan Denki dan Bokani ya. Sama-sama dengan 5 gol, belum terlalu jauh ya, hanya terpaut 2 gol. Dan untuk assist gimana assist? Karena Bagus Kavi juga lumayan nih assistnya. Oh, ternyata malah nggak ada. Mungkin lebih ke anu ya, Croky Cup dan apa namanya, Europa League ya. Oke lah, yaudah, mungkin segitu dulu aja teman-teman episode hari ini, nanti kita ketemu lagi Lusa. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.